jalannya udah bagus. Kalau dulu sih sekitar tahun 2000 berapa ya? 2018-an ya, jalannya hancur ya. Tahun 2018-an itu jalannya hancur, tapi sekarang udah bagus, mulus, mulus. Jadi nggak ada lagi kendala. Teman-teman langsung masuk ke sini, itu sekitar 15 menitan dari Kota Jambi. Jadi sampainya itu sekitar jam 11. Karena jam 11 kan matahari nggak begitu terik tuh, teman-teman bisa review suasana di sini. Ini masih natural sekali ini untuk kawasan sini. Itu kalau untuk apa ya? Untuk toko atau jajanan nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir, teman-teman. Di sini banyak sekali jualan, jualan makanan, jualan minuman. Pokoknya minum-minuman ringan yang seperti saji itu ada di sini semua, teman-teman. Cocok bawa keluarga. Untuk fasilitas di sini itu ada wahana sepeda. Sepeda itu ya tujuannya kalau misalkan kan candi ini luas nih, teman-teman ya, nggak mungkin teman-teman jalan kaki gitu. Ya, candinya itu terpisah-pisah juga, teman-teman. Jadi kalau misalkan jaraknya ada yang 2 kilo juga nih, informasinya ada di sini, informannya ada di sini. Terus sepeda itu berfungsi nantinya buat teman-teman dari candi A ke candi B atau candi C-nya itu menggunakan sepeda bisa. Sepedanya itu nggak sepeda single, sepeda yang double itu, teman-teman. Ada yang 2 orang penumpangnya yang dayung depan belakang gitu. Terus ada juga penyewaan tikar di sini. Terus lagi apa lagi ya? Kalau untuk buat keluarga cocok lah di sini. Kita bisa piknik lah istilahnya. Jadi teman-teman kalau mau ke sini nggak perlu menyiapkan dana yang begitu besar lah intinya. Bawa pasangan juga bisa ke sini, bawa pacar, buat yang ada. Oh,
menarik itu sebenarnya yang kayak gini nih toh. Prosesnya. Batu-batu disusun, disusun, disusun. Nah, tapi tak pakai semen. Keren ya? Iya. Mantap. Ini juga sama nih. Disusun tidak pakai semen. Kita pegang payung nih. Oh iya, masalah. Boleh. Kameramen pakai payung. Sekarang hari apa Pak Nas? Selasa. 26. Sengaja pilih suasana gini. Wah, ini enggak bisa naik nih. Gembok. Biasanya boleh itu naik ke atas. Ini pemakaman apa nih Pak Nas? Wah, ini pohon ini udah ini nih Pak Nas. Pohon tua ini. Waduh. Kira-kira berapa usianya itu Pak Nas? Tahu? 300 tahun ada. Wah, mantap. Ini toh, jadi batu-batu itu dibuat di sini kali toh? Enggak, ini pemakaman kayaknya Pak. Bukan. Bukan ya? Kira-kira apa Pak? Ini batu disusun-susun. Ini namanya candi dak yang sudah jadi. Wah, sok tahu. Yang candi jadi itu. Ini candi tidak jadi. Oh, lihat tulisannya nih. Kelihatan enggak kelihatan? Dilarang masuk. Nah, dilarang masuk. Wong kita masuk, eh. Keluar panas, yuk. Keluar, Bang. Waduh. Security-nya enggak ada. Iya, ini. Nih, batu-batunya nih. Sama kayak orang buat ini, apa namanya? Batu bata. Batu bata atau ini, tempat masak itu apa namanya? Enggak, sini toh berteduh. Berteduh. Iya. Sambil ngerokok. Oke deh. Kalau pohon biasa-biasa itu kan sebenarnya akar itu di dalam tanah. Pohon-pohon yang biasa itu akar-akar gini ini dalam tanah. Karena usianya sudah tua, akhirnya itu Pak. Aduh. Oke, gimana Pak Nas perjalanan hari ini? Ya, cukup menyenangkan, adem, cuaca dingin, bersahabat. Suara-suara burung masih ada. Apalagi itu. Suara jangkrik juga ada. Untuk mahasiswa-mahasiswa Unja tuh. Ini turunnya harus ngelompat nih, kok. Kita mau toh? Boleh. Dua deh kopi tamu. Halo Pak. Bang, assalamualaikum. Salam. Yo. Yalah. Ya kawan-kawan ini rehat sejenak nih sambil ngopi-ngopi nih.